bangun, bangun, bangkit, 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 bangkitkan semangat, semangat, semangat untuk belajar. Kita bisa belajar dari siapapun, kita bisa belajar dari apapun, dan kita bisa belajar dari mainan. Yes, we can learn from toys. Sama seperti judul channel kita pun adalah Learn from Toys. Judul video kita kali ini adalah Mengintip Meja Kerja Tony Stark atau Iron Man. Salam happy, smart, united. Video ini only in my toy world. Hanya di dunia mainanku. Merupakan ekspresi kreativitas atau imajinasi saya semata. Parts, pernak-pernik, dan merek atau brand yang disebut disesuaikan dengan apa yang ada di koleksi pribadi saya. Tujuannya cuma satu, yaitu berbagi kebahagiaan. Ketika teman-teman tenang dan senang menikmati video ini, otak Anda akan melepas hormon endorfin, sehingga Anda merasa lebih nyaman dan bahagia. Meja kerja Tony Stark, sang Iron Man. Wow, di sini ada figur Tony Stark yang duduk di atas kursi adalah Tony Stark Avengers Endgame buatan SW Toys, skalanya 1/6. Di meja Tony, ini ada komputer super canggih dengan 3 keyboard dan juga 7 monitornya yang memonitor dan memantau berbagai lokasi dan juga berbagai fasilitas, termasuk memonitor luar angkasa. Ini di luar angkasa di sekitar bumi, ini dimonitor oleh monitor yang ini gitu ya. Jadi ketika misalnya ada pesawat alien menuju ke arah bumi, bisa langsung diketahui enemy alert, warning, warning. Nah, selain komputer super canggih, di meja Tony juga ada laptop MacBook di sini, dan di meja yang satunya ada Apple iMac dan juga satu laptop MacBook lagi. Dan di tangan Tony bahkan ada Apple iPad di sini ya, dan juga di tangan kanannya ada Apple iPhone. Wow, serba Apple nih. Di meja kerja Tony juga ada 2 tanaman hias yang ditaruh oleh Pepper Potts di sini dan juga di sana ya. Dan tanaman hiasnya kurang lebih seperti ini. Gitu ya, saya taruh kembali di sini. Dan juga di meja Tony ada lampu meja seperti ini. Dan ini bisa dinyalain loh, seperti lampu beneran gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, lampu meja, lampu belajar di meja Tony. Dan di sini juga ada spider drone. Ini adalah punya Spider-Man. Ini, dan belakangnya seperti ini. Spider drone. Dan kita tahu bahwa Tony Stark adalah mentor untuk Spider-Man seperti di film Spider-Man Homecoming tahun 2017 diproduksi oleh Marvel Studios. Di mejanya juga ada 2 telepon di sini ya. Telepon yang fixed line dan telepon yang satelit gitu. Coba saya ambilkan, dekatkan kepada Anda seperti ini ya. 2 telepon di meja Tony. Dan juga di sini ada 2 USB, yang satu warna biru dan yang satu warna merah. Saya ambilkan yang warna biru seperti ini. Dan detailnya, wow, detailnya bagus ya. Saya letakkan kembali ke meja Tony. Dan Tony Stark ini ternyata punya 3 hewan peliharaan di sini ya. Nah, yang pertama adalah bulldog nih. Wah, wajahnya seram ya. Wow. Sang bulldog. Dan kemudian di sini ada puppy, ini miliknya Morgan, Morgan Stark gitu ya. Dan juga di sana ada kucing ini ya. Ini kucing milik Pepper Potts sepertinya ini. Meow. Meow. Dan ini sudah siap-siap untuk menerkam si puppy. Wow. Itulah 3 hewan peliharaan dari Tony Stark, Pepper Potts, dan juga Morgan.
By the way, Morgan Stark muncul pertama kali di film Avengers Endgame tahun 2019 diproduksi oleh Marvel Studios. Dan di dekat kaki Tony juga ada kotak peralatan atau toolbox seperti ini. Ya, saya bukakan untuk teman-teman. Oh. Ya, coba kita lihat isinya. Di sini ada pensil. Ada penghapusnya segala di ujung pensilnya ya. Benar-benar kelihatan nyata. Kelihatan seperti betulan. Dan ini ada cutter. Kemudian ada pisau lipat. Pisau lipatnya ini bisa dibuka dan tutup kembali. Kemudian ada kunci pas, ada tang, ada obeng, ada catut gitu ya. Dan di sini juga ada meteran ini ya. Nah, ini ada meteran seperti ini. Ya. Wow. Ada palu. Dan juga di bagian dalam dari toolbox-nya di sini ada apa aja? Oh, ada kikir nih ya. Ada kikir, kemudian ada pilox. Ada palu yang besar. Wow. Ya, kemudian ada papan pelurus ini. Seperti ini. Kemudian juga tidak ketinggalan ada bor. Wow, keren ya. Dan juga ada karabiner, kemudian ada kunci Inggris ya, dan berbagai alat yang lainnya. Sangat lengkap ini peralatan yang dimiliki oleh sang Iron Man ini ya. Alright, saya tutup kembali, saya taruh di sini kembali. Ketika Tony bosan dan pikiran buntu, banyak pilihan refreshing. Misalnya Tony Stark bisa saja berolahraga, dia bisa pakai dua dumbbell di sini. Ya, dua dumbbell di sini. Ya, dumbbellnya ini dipakai untuk membesarkan otot-otot lengannya, baik itu bicep maupun tricep. Dan kemudian dia seringkali juga menimbang badannya. Dan timbangan badan ini sepertinya ini milik Pepper Potts ini ya, karena Anda lihat di sini ada tiga bunganya ya. Ini dipilihkan oleh Pepper Potts untuk Tony. Tony juga bisa bermain dengan mesin jackpot ini. Mesin jackpot mainnya seperti ini. Wow, jackpot. Wow, what a game. Dan ternyata Tony juga kolektor action figures. Di sini ada Iron Man Mark 7, skalanya 1/3. Ada juga The Child atau Grogu seperti di serial TV Star Wars The Mandalorian, skalanya 1:1 atau life size. Ada juga di sini helmet atau topeng besi Mark 5, skala 1:1 dan bisa dipakai oleh Tony Stark kalau dia memang mau memakainya ya. Mantap. Tony juga mengoleksi War Machine di sini, skalanya 1/6. Masih ada di dalam boxnya ini. Dan ada juga beberapa bonekanya Morgan di sini, tentu saja yang Doraemon ini bonekanya Morgan nih ya. Dan di sini ternyata ada teddy bear putrinya Cable nih. Ya, Cable ini adalah tokoh atau karakter seperti di film Deadpool 2 yang dibuat pada tahun 2018, didistribusi oleh 20th Century Fox. Dan ini ternyata ada Ted ini yang katanya teddy bear yang hidup dan bisa bicara itu loh, seperti di film Ted tahun 2012 dan Ted 2 tahun 2015 yang didistribusikan oleh Universal Pictures. Ada apa? Ih, siapa yang ngomong tuh? Jangan-jangan si Ted ya? Abaikan saja. Lanjut. Nah, kalau teddy bear-nya Mr. Bean yang ini punya siapa ya? Siapa yang penggemar Mr. Bean nih? Tony atau Pepper? Banyak juga majalah di sini. Kita lihat satu persatu. Ada majalah HD di mana Tony Stark diulas atau berita utamanya adalah tentang Tony Stark sang Iron Man. Di sini ya ada gambar Tony Stark sang Iron Man di sini. Kemudian ada juga tentang Stark Expo. Kemudian What is Next ya, tentang the suit, armor up. Nextnya, selanjutnya bagaimana nih Tony Stark, bagaimana Iron Man, gitu ya. Majalah HD, kemudian ada Newsweek Magazine. Di sini ada Obadiah Stane di sini ya. Sebelumnya adalah mitra bisnis dari Tony Stark, tapi kemudian menjadi musuh.
dan dia menjadi ironmonger sehingga akhirnya harus dimusnahkan oleh Tony Stark gitu ya. Kemudian ada majalah Rolling Stone tentang Tony Stark juga, wants to save the world, ingin menyelamatkan dunia. Kemudian ada majalah Forbes di sini tentang Tony Stark dengan program Next Generation Weapon gitu ya, tentang senjata-senjata generasi berikutnya gitu ya. Kemudian juga tentang The New Kid, anak baru di mana Tony Stark berkuasa atau memimpin Stark Industries pada umur 21 tahun gitu ya. Dan ternyata Tony Stark juga penggemar Superman ini ya. Ada Daily Planet Superman Returns. Wow. Dan juga Tony ketika sedang bosan bisa saja dia membaca novel kriminal The Modesty Blaze yang ditulis oleh Peter O'Donnell ya. Peter O'Donnell. Di meja Tony yang di sana juga ada banyak makanan nih. Kalau lapar, Tony Stark bisa langsung ke meja sebelah sana dan dia bisa makan makanan Jepang nih ya. Di sini ada sushi seperti ini. Dan juga ada makanan kesukaan Tony yaitu cheeseburger. Dan di sini ini adalah triple cheeseburger. Wow, yummy. Dan juga ada donat di sebelah sana. Ya, jadi kalau lapar Tony bisa langsung ambil makanan ke meja sebelah sana. Dan kalau haus di sana ada, oh rupanya Tony juga penggemar kopi Starbucks nih ya. Seruput-seruput, nikmat. Dan kalau mau bir juga silahkan, ada juga whisky dan juga ada wine di sana. Dan lengkap dengan pembuka tutup botol dari wine ini yang biasanya terbuat dari gabus ya. Dan kemudian di belakang ada satu krat Coca-Cola. Saya jadi pengen minum Coca-Cola juga nih ya. Nikmatnya terutama kalau di hari yang panas gitu ya. Dan di sini juga ada Ovaltine. Ini minumannya Tony Stark atau minumannya Morgan ini ya? Jangan-jangan kegemaran Tony Stark juga nih ya. Nah, dan di atas meja ini juga ada rancangan Mark 7 prototype di sini ya. Tertulisnya Stark Industries Mark 7 prototype gitu. Wow, keren ya. Keren. Ini prototype dari Mark 7. Wow. Dan juga kalau Anda lihat di sana, ternyata wow, ini malahan ada 2 gepok uang dolar dan 2 emas batangan ya, masing-masing 200 gram ini. Orang kaya. Teman belajar, baru saja kita mengintip meja kerja Tony Stark Iron Man. Yes. Jika teman belajar mendapatkan manfaat dari video ini, mohon bantu untuk tekan like dan beri komen. Jangan lupa ya untuk menekan subscribe dan nyalakan loncengnya untuk all notification supaya pas saya upload video lagi Anda langsung dapat notification dan manfaatnya. Akhir kata, semangat terus semangat, tetap semangat. Yes. Salam bahagia. Pintar, bersatu.